Oke, jadi sekarang aku sudah berada di Gua Kiskendo. Ini adalah parkiran, area parkiran mobil sama motornya. Itu ada tulisan Gua Kiskendo. Oh, akan seperti itu nanti. Akan ada seperti itu. Gua Kiskendo seru banget sih kayaknya. Kita akan turun naik sana, gak tahu bayar parkirnya berapa. Oke guys, kalau kalian bisa di situ, ternyata bukan pandangan dari Gua Kiskendo aja di situ. Ini kan Gua Kiskendo gambarnya seperti ini. Di situ ada macam-macam, ada sederatari, ada taman sungai Mundal. Oh, ada bagus tuh, ada Grojokan Sewu, ada Yunan Langit, ada Gedung Pendut. Ada macam-macam di situ, guys. Seru banget kayaknya. Oke, kita di sini ada tiket book dan informasi per orang 6.000. Terima kasih. Terkiranya di sini. Di sini ada, lihat, ada taman-taman, guys. Wah, enak banget buat istirahat di sini, gua-gua gini. Tapi lewatnya turunnya nanti di sana. Di sini kita bisa lihat ada spot-spot buat istirahat. Ada spot di sana istirahat, spot di sana istirahat. Guanya di mana ya? Sepertinya di sebelah sana sih. Aku menurutku di sebelah sana, lihat guys. Guanya di sebelah sana sepertinya. Dan di sini. Kita tapi jalannya kita ke sini dan turun ke sini ya. Tak tahu lah sudah lewat mana. Ini turun sini. Ada itu untuk outboundnya juga. Di sini ada toiletnya juga guys. Kalau kalian mau, semua objek wisata ada toiletnya. Bersih kok guys. Kita mau turun dulu ke bawah. Kita seperti apa? Kalian bisa lihat buat outbound di sana. Kalau mau uji nyali adrenalin, kalian berjalan di sana. Terus ini ada buat istirahat. Sibuk-sibuk gitu. Kita mau belok kiri guys. Ada buat arena bermain anak, ada monyetnya. Di dalam sangkar. Oke, jadi belok ke sini guys, kita mau turun masuk sana. Nggak tahu berapa jauhnya, tapi nggak curam tadi sih, jadi enak kalau mau jalan. Itu guys, ternyata nggak lewat sini, tapi lewat sini. Ada tulisannya Gua Kiskendo, kalau sini ke arah masjid. Kayaknya lewat sini guys, kita belok sini. Masuk lagi, berapa jauh ya? Oke guys, jadi setelah jalan menuruni untuk ke Gua Kiskendo, kita bisa lihat ada dengar suara orang. Nah, di sana lagi pertemuan, kayaknya lagi perkumpulan, ada arisan atau kumpul-kumpul apa, sambil nyanyi-nyanyi lagu Campur Sari. Campur Sari apa dangdutan ya? Campur Sari kayaknya. Di sini keren banget. Bisa rumputnya bagus banget. Pemandangannya sumpah guys, di sini tuh dingin banget, guys. Kalau kalian mau ke sini dingin banget. Tapi ada yang naik. Berarti nanti pulangnya lewat naik sana kali ya. Tak tahu lah sudah. Di situ ada Gua Kiskendo. Oke guys, ternyata Gua Kiskendonya masuk sini guys. Kirain apa ya, Gua Kiskendo ada kita. Gua Kiskendo. Kalau masuk jangan kita macam-macam. Oh ya. Ini Gua Kiskendo. Masuk ke dalam sini guys. Kirain guanya seperti apa, ternyata masuk ke dalam sini. Di sini ada, kayaknya di bawah ada lampu juga kok. Ada lampu nggak ya? Iya ada kok. Ya. Masuk ke dalam situ serem banget sih. Kayaknya. Kita coba masuk ke situ. Sepertinya sih gelap sekali. Tak bisa lihat. Jalannya masuk curam banget. Oke, jadi masih jalannya masuk. Ah, tapi ada listrik, ada lampu di sana. Tapi nggak bisa ngerekam dong. Terlalu gelap. Turunnya curam sekali. Ada cahaya. Menyinari. Ini udah agak siang. Ya masih siang sih.
Jadi kita melewati sini, kita full tour, tour Gua Kiskendo. Kita lewat sini, wah ada stalaktit. Kenapa ya, Bang? Oke guys, jadi aku potong gara-gara mau nyari lampu. Dan gelap sekali footstepnya. Ada lampu. Oh, ada. Hati-hati jalannya. Jauh, Bu. Masih jauh. Kita muter di sini. Ada lampu sih, guys. Jadi enak. Kita memutar gua. Gua Kiskendo. Udah kayak si buta dari Gua Ganto. Alah, si buta dari Gua Hantu film kok. Iya, aku wira-wira ya. Okay. Jadi kita pasang senter untuk menerangi jalan. Tuh. Tapi, siapa? Aku. Kenapa? Kepalamu. Kita mau naik tangga sini. Tangganya terputus gara-gara kejeduk batu. Ya, kita harus hati-hati melihat jalan, guys. Naik banget jalannya. Tadi ini terlalu kecil jalannya, kita harus merunduk. Salah sini, kecil kan? Sana? Kecil sekali. Kecil-kecil. Akhirnya jalannya harus merunduk banget, guys. Sana kita udah sakit banget kena kepala. Ada yang ke arah sana, ada yang ke sana, ada dua jalur. Ada dua jalur, kah di sana mentok, buntu. Jalur sini. Aduh, luas banget di dalam. Wah, ini benar-benar tidak cocok buat orang tinggi. Alis kebal, harus merunduk. Harus merunduk. Ku harus merunduk menyusuri gua. Jangan disituin, ke sana aja. Nanti kena lampu, enggak bisa ngerekam. Jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Itu. Makanya jangan buru-buru. Aduh, sakit sekali. Ya, benjol. Oh, oke. Jadi sesek kasihnya lagi malam. Sakit benjol. Ya, awas ini. Kepalaku benjol. Ini ada masnya juga lewat sini. Oke, jalannya udah mulai basah. Menyusuri gua. Ini baru namanya gua. Ada yang dari sana juga. Ini mentok. Tutup. Iya, mentok. Oh, berarti lewat sini. Oh, di sana. Oh, di sini berada. Kono-kono.
Di sana mentok. Gelap. Di sini agak luas, guys. Gelap banget. Jalannya udah mulai ke bawah lagi. Kita harus merunduk-runduk. Bisa gak? Ada. Kok mama deket? Ini jalannya sempit, nanti malah kena kepala. Nah, berhentinya di tempat, nah di sini baru berhenti. Di tempat sempit suruh nunduk terus. Oke guys, jadi kita mau jongkok lagi ke sini. Jadi kita harus merunduk, harus lihat ke bawah. Jadi ini. Balik lagi. Sudah. Gak bisa terus buntu tak buntu ya? Buntu mana? Oke guys, jadi gitu aja. Ternyata banyak jalan buntunya, jadi nggak semua bisa diakses. Kita mau pulang aja karena udah kepleset, udah kejeduk. Dia udah pulang aja. Kayaknya emang sendal cepet jadi nggak bakalan bisa. Ini kepalaku sakit sekali. Kita harus merunduk guys. Persiapan pakai sepatu, jangan pakai sandal jepit, terlalu licin. Harus pakai helm biar nggak kena kepala. Sakit sekali kalau mau kesini, harus persiapan guys. Jangan asal-asal saja. Tinggi banget sih. Akhirnya ada kehidupan. Oke, setelah melewati gua Kiskendo sebelah situ, jadi kita kesana ke arah yang buat acara outbound. Bisa pulang lewat sini. Itu ada sungai gitu guys, ada kolam. Di sini juga kalian bisa buat panggung guys. Panggung bisa buat istirahat di sini kayak mutar gitu. Terus di sini ada buat panggung gitu buat kumpul-kumpul outbound. Ada gazebo-gazebo gitu guys, pondok di sana. Kita mau pulang. Jadi pelajaran hari ini adalah kalau mau ke goa harus pakai perlengkapan. Pakai helm dan pakai sepatu. Jangan pakai sandal jepit kayak aku. Sandal jepit. Dan lantainya licin sekali. Oke, kita jadi melewati jalan yang lain. Kalau pulang ke arah sana tadi, ini juga lihat yang seperti aulanya gini di sini. Dari atas saya lihat tebingnya, pemandangan, ada gazebo-gazebo yang tadi buat dangdutan. Ada di sana, saya jalan lewat sini. Itu buat berteduh, buat duduk. Tak tahu ada apa lagi di sini. Bisa selfie kayaknya. Goa Kiskendo, ada tulisannya di sana, Goa Kiskendo. Kiskendo. Sejalan-jalan ke sana, guys. Mutar-mutar dulu. Oh, ada. Ada buaya. Ada buaya, guys. Kita menemukan buaya. Sini jalan buat jalan setapak seru banget kayaknya.